luar biasa. Yes. Wow. Kira-kira sudah semangat belum, Kak? Pasti semangat dong di rumah. Atau kita suruh ulang sekali lagi ya? Boleh, Kak. Ya, ayo berdiri-berdiri semuanya. Kita kasih salam yang paling luar biasa sekali ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes. Tepuk tangan buat kita semuanya. Wow. Luar biasa, Kak. Hari ini juga luar biasa nih. Hari ini luar biasa. Kostumnya, waduh, Kak Menda kelihatan cantik sekali. Kayak Safat juga keren banget. Waduh, ya. Waduh, ternyata adik-adik semua di rumah juga begitu loh, Kak. Pasti dong, Kak. Nah, mereka pakai baju daerah, baju profesi. Iya, pasti. Wah, keren banget. Nah, ini ibadah kali ini ada ibadah spesial. Iya. Nah, sebelum kita beribadah, ingat yang terpenting apa? Berdoa dulu. Berdoa dulu. Ya, berdoa dulu. Nah, hari ini Kak Yosafat, Kak Menda, Kak Yanti, Kak Tirsa, dan Kak Vivi, juga Kak Calvin akan mengajak kalian beribadah bersama-sama untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Tapi sebelumnya kita berdoa yuk. Kak Vivi silahkan. Yuk adik-adik siapkan hati, kita mau berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau berikan kesehatan kepada kami Tuhan sampai hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau juga membuka hati kami, membuka telinga kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik dan Sobat Rocky, sudah berdoa? Nah sekarang sebelum kita memuji Tuhan sama-sama dengan bersemangat, biar gak kusut kalian dandannya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Iya. Nah sekarang saatnya kita mau selfie bersama. Selfie dengan kakak-kakak yang ada di sini ya. Iya, siap-siap ya adik-adik. Mereka harus siapkan kamera dulu, Kak. Oh, iya. Siapkan kamera kalian. Dekatlah dengan layar televisi ya. Atau layarnya laptop lah boleh. Atau layarnya handphone ya. Iya. Nah pakai punya mama juga ya. Handphonenya dipinjem ya. Yuk sama-sama kita selfie ya. Hitungan ketiga kita akan foto bersama ya. Semuanya adik-adik Rocky, kakak siap semua? Siap. Siap ya. Satu, dua, tiga. Yeay. Lagi sekali ya, Kak ya? Oke, boleh, boleh. Gayanya jangan terlalu cantik dong, Kak. Ya, oke, yuk. Satu, adik-adik siap ya. Sekali lagi ya. Nanti pilih yang paling baik baru di-upload kalian ya. Yuk, satu, dua, tiga. Oke. Nah, jangan lupa di mana? Di-upload ya. Pokoknya diupload di pengumumannya di sini. Nah, akan diumumkan di minggu yang akan datang. Siapa sudah mengirim, kalian akan mendapatkan surprise, mendapatkan hadiah. Betul Kak Minda? Betul sekali Kak Yosafat. Oke, nah kalau begitu, yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Yeay, semua sudah siap? Siap. Ya, siap semuanya, yuk. Anak Tuhan zaman sekarang tidak boleh sama, iya. Harus berbeda, benar Kak? Iya. Iya, nah harus berbeda dengan yang lainnya, harus jadi berkat. Harus jadi terang. Yuk, nyanyi pujian ini yuk, sama-sama berdiri ya. Go. Bergerak semuanya. Yeay. Yo. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Kali lagi katakan aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik lagi. Asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Wow, 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 wow. Aku anak Tuhan zaman sekarang, ya. Tak mau serupa dengan dunia. Amen. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi lagi miliknya. Lagi katakan sama-sama. Aku anak Tuhan zaman sekarang, ya. Tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Katakan sama-sama. Asik. Iya lagi. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, mulutku, iya. Hatiku bernyanyi bagi Dia. Tanganku,
tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Katakan oh, wow 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 wow, wow wow lagi, wow 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 wow, aku anak Tuhan zaman sekarang. Tak mau serupa dengan dunia, aku anak Tuhan zaman sekarang. Hidupku jadi miliknya, hidupku jadi miliknya, hidupku jadi miliknya. Lagi katakan sungguh-sungguh, hidupku jadi miliknya. Asik lagi, asik. Hidup kita jadi milik siapa kak? Milik Tuhan. Milik Tuhan Yesus. Asik. Karena itulah makanya dikatakan berbeda. Gak boleh sama lagi dengan yang kemarin-kemarin. Betul sekali kak. Nah Kak Menda, kalau hari ini kita sudah pakai nih baju-baju seperti ini. Adik-adik di rumah, sobat-sobat Rocky di rumah juga udah pakai. Udah. Kenapa? Karena kita semua cinta segala bangsa di dunia. Iya betul. Wah, Tuhan Yesus cinta semua bangsa. Ya Tuhan Yesus cinta segala bangsa. Nah karena Tuhan Yesus cinta segala bangsa makanya kita harus bersyukur sama Tuhan. Oke. Kita mau naikkan ucapan syukur. Kita mau angkat pujian segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Yes. Ya. Karena Tuhan Yesus saja yang memberikan berkat buat kita. Yeah. Bisa beribadah, semua bisa bersatu nih dari seluruh pulau bersatu ya. Yeah. Ya kita bersyukur yuk, sama-sama yuk. Tepuk tangan, tetap berdiri. Yeay. Yeay. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan yang keras. Haleluya. Lagi, katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Angkat tanganmu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Lagi, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, hey. Soraklah haleluya, haleluya. Nah kak, kita mau nyanyikan pujian ini. Kan kita ini dari berbagai macam daerah nih kak. Adik-adik di rumah juga, papa mamanya ada yang berasal dari mana? Dari Batak, dari Kalimantan, dari Papua. Nah, Jawa. Betul, dari Jawa juga. Nah sekarang kita mau nyanyi pujian ini, tapi kita mau nari kak. Kita mau bersorak buat Tuhan, kita pakai gerakan. Nanti kalau Kak Yosafat atau Kak Meda bilang, kita dari Papua, kita akan bergerak dari Papua. Oh. Dari Batak, kita akan bergerak ya. Nari okay. Semuanya ya. Yuk soraklah haleluya dulu sama-sama. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kemana dulu kak? Mau ke Batak dulu? Yuk siap-siap ya adik-adik, siapkan tangannya ya. Siapkan gerakannya, ikuti kakak-kakak di depan. Yuk tetap baik berdiri, kita hanya soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Yuk semuanya semangat. Haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekarang kita mau kemana kak? Papua juga boleh. Papua oke yuk, soraklah haleluya ya. Semua siap-siap berdiri ya, semuanya bergerak ikutin. Kita ke Papua sekarang yuk. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, hey, haleluya.
katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Hey. Soraklah haleluya. Ya. Haleluya. Sekarang kita ke Jawa aja deh ya kak. Ke Jawa ya. Yuk siapkan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Ya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan lagi haleluya, katakan semuanya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. 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 Tepuk tangan semuanya. Wow, luar biasa semuanya. Wow, hari ini diberkati Tuhan semuanya kak. Iya, melompat bagi Tuhan ya. Betul sekali, karena tadi apa? Yesus cinta segala bangsa. Iya. Kita biarpun ini hitam, ini putih, tapi tetap dicinta sama Tuhan. Yesus. Tuhan. Jadi gak boleh ngeledek-ledekin, tetap iya. Sama-sama ciptaan Tuhan. Berharga. Ya, adik-adik siap, yuk kita nyanyikan pujian ini. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Ya, yuk sama-sama. Tepuk tangan semuanya, yuk. Ya. Ya. Boleh sambil nari, bergerak. Yesus cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Apa? Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Lagi katakan. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Yesus cinta anak-anak. Yesus cinta anak-anak. Anak-anak di dunia. Semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Lagi Yesus cinta segala bangsa. Yesus cinta segala bangsa. Segala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Yesus cinta segala bangsa. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Lagi, sekali lagi. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Iya. Kalau Yesus sudah cinta segala bangsa, Yesus cinta aku, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Nah, kita harus bersatu hati. Sama-sama kita mau berdoa buat bangsa negara Indonesia. Biar negara Indonesia tetap aman, diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena di situ ada anak-anak Tuhan. Ada kita semuanya yang selalu berdoa buat bangsa dan negara kita. Yuk, siapkan hati kita. Kita mau bersatu hati, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau satukan hati kita ya. Sama-sama katakan pujian ini. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu. Sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Lagi katakan sama-sama. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu. Satu dalam kuasa-Mu. Sebab kami bersaudara. Biar kami satu. Biar kami satu. Seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi
untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu lagi, katakan jadikan kami satu. Jadikan kami sehat, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Adik-adik, besok mau ajak kalian semuanya tutup mata kalian. Kalau ada kakak atau adik di samping kalian, boleh gandengan tangan kalian. Kita mau sama-sama deklarasikan, kita berdoa buat bangsa negara Indonesia. Biar kita semuanya jadi berkat buat bangsa dan negara. Nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh, jadikan kami satu. Dan nanti kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetap bergandengan tangan. Jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Sekali lagi semua angkat tangannya. Jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah kami Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Amin. Shalom Kak Edi. Shalom Kak Jesawat, apa kabar? Baik, luar biasa. Oke. Okay. Nah, tadi kita sudah nyanyi-nyanyi memuji Tuhan nih, udah semangat sekali. Tetap semangat. Betul. Sapa dulu Adik-adik Rocky ya. Shalom, shalom Adik-adik Rocky. Nah, apa kabar kalian hari ini juga? Pasti sahabat luar Rocky. Biasa. Sahabat, oh, sahabat Rocky juga. Sahabat Rocky banyak loh. Sahabat Rocky dari Sabang sampai. Betul. Dari sampai Sabang mana? Sampai, kok betul? Sampai Merauke kan. Merauke-nya? Sampai Papua atau gimana Pak? Ya itu. Sampai tempat saya. Wah, luar itu, biasa. Itu maksudku. Oh, betul. Sampai betul. Situ. Sahabat Rocky dimanapun berada, apa kabarnya? Luar biasa senang ya. Senang deh ketemu hari ini ya. Iya, dengan, tapi. Kenapa? Kak Edi kok hari ini pakai baju apa ini ya? Waduh. Ini baju apa ya? Kalau menurut Kak Joseph, ini baju apa coba? Soalnya ada bendera Indonesia. Ya, yang pasti gini, aku nih orang Indonesia, aku cinta Indonesia. Betul, betul, betul. Terus Kak Edi tuh ikut ini loh Kak Joseph, ada namanya Tagana. Apa itu? Taruna Siaga Bencana. Taruna kalau, Siaga Bencana. Betul, kalau ada bencana, kita ini pasti ada di lapangan membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Oh begitu. Jadi kayak gitu, kalau zaman dulu tuh kan ada pahlawan. Tapi kan perangnya mereka pakai senjata atau iya, apa. Nah kalau sekarang kita gak harus perang pakai senjata. Jadi berarti kayak pahlawan dong? Iya, kalau dibilang pahlawan juga enggak lah. Iya. Itu kan menolong kecil-kecil. Okay. Seperti firman Tuhan bilang, kita harus saling apa? Mengasihi. Mengasihi itu loh. Nah. Tapi gini, aku cuma mau kasih tahu. Kak Yosafat pernah gak lihat yang ini? Ini apa? Nih, ada yang satu itu. Wah, ini cantik siapa sekali, itu? Pak. Wah, ini. Itu siapa itu coba, ayo. Wonder Woman. Wonder Woman. Dia pahlawan yang keren loh. Oh iya, keren sekali Kak. Nah. Kalau yang ini gimana?
Ini siapa lagi? Ini tapi gede Kak Yosafat gak mirip. Kok gak mirip? Ya kan dia hijau, Kak Yosafat hitam. Oh iya, iya deh. Betul. Maksudnya hitam bajunya. Oh iya, baiklah. Terus ada lagi nih, banyak loh pahlawan sebenarnya. Siapa lagi Kak? Ada lagi tuh. Wah ini luar biasa, Kapten Amerika. Yeah. Tahu gak Kak, mobilku dulu ada gambar Kapten Amerikanya. Oh, jadi begitu. Karena aku suka Kapten Amerika. Soalnya saya juga suka Kak, keren. Itu hebat sekali. Betul. Dia keren. Gak ada yang bisa ngalahin loh. Bener, ini lagi satu nih. Wah ini lagi nih yang... Dia suka terbang, bisa melompat dari pohon ke pohon, ya, gedung ke gedung. Ya betul, berkelantungan gitu ya, Batman. Main ayunan kok Batman? Salah, siapa? Spider-Man. Oh Spider-Man, ya ampun adik-adik kayak siapa salah. Ternyata Spider-Man. Aku mau bilang ini loh Kak Yosafat, mereka ini keren. Ya betul memang keren. Keren, mereka menolong orang. Mereka suka banget menolong orang, suka menolong orang yang kesusahan. Oh ya. Orang-orang yang berbuat jahat ditangkap sama mereka. Oh betul. Tapi ada tapinya. Kenapa? Cuma dalam cerita. Oh cuma dalam cerita. Dalam khayalan. Tapi sebenarnya itu gak ada. Gak ada lah. Gak ada. Ini terus, gak ada. Kan dia sudah hebat Kak. Bisa betul. Ngalahin semuanya betul. Kak. Mereka ini super power. Mereka ini punya tenaga yang luar biasa. Mereka itu punya kemampuan yang luar biasa. Tetapi ada tetapinya. Apa itu? Kalau mereka nih ada di dunia nyata, real life-nya gitu, mereka gak bisa loh menolong diri mereka sendiri. Oh ya? Oh iya pasti. Terus gimana mereka yang jago-jago itu ternyata gak bisa apa-apa? Oh gak bisa, karena dia bukan pahlawan sejati. Oh. Pahlawan yang hanya dalam komik, dalam cerita. Oh iya. Tapi kalau yang satu ini dia pahlawan sejati. Siapa Pak? Aduh adalah. Siapa ya? Dia ini masa keren. Dia gak ini loh? Oh, dia keren loh. Gini, hidupnya tercatat. 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 Okay. Orang tahu dia. Oh. Dia pernah buat mujizat. Banyak mujizat yang dia saya buat kok dalam belum hidup. Ngerti ya? Nah, itu namanya aduh namanya keren banget. Maksudnya enggak tahu. Siapa ya? Namanya, tapi dia lebih hebat enggak sama Spider-Man tadi juga? Oh, lebih hebat dong, lebih hebat dong. Yang satu ini kalau mau menyelamatkan dirinya sendiri gampang. Oh iya? Jangankan menyelamatkan diri sendiri. Semua orang yang percaya sama dia diselamatin loh. Wah siapa ya kira-kira? Namanya huruf depannya Y. Coba Kak Yosafat siapa? Ayo. Siapa ya? Namanya itu gede tak tulis. Yesus. Wah. Pernah dengar gak nama Yesus? Pernah nama itu. Nah itu pahlawan sejati. Ah. Artinya gini. Dia itu gak cuma ngomong aja. Tetapi dia bertindak, dia melakukan sesuatu yang menyelamatkan umat manusia. Oh begitu. Ya dia menebus dosa kita. Loh kalau pahlawan ini dia gak bisa loh nebus dosa kita. Tapi loh Kak, adik-adik di rumah itu sobat-sobat Rocky juga mereka juga coba ditanyain. Pasti mereka mengidolakan Superman Batman lah. Karena mereka belum tahu. Coba suruh datang coba Superman datang tolong aku. Nggak datang dia. Iya ya, nggak bisa ya. Nggak datang. Tapi coba bilang, Tuhan tolong saya, datang nggak Tuhan? Oh iya, betul Tuhan tolong. Nah, Tuhan nggak datangnya gini, tiba-tiba di depan mata, jrong, datang Tuhan. Kaget gitu ya. Wah, kaget. Enggak, tapi Tuhan kasih apa? Tuhan kasih damai sejahtera. Oke. Tuhan kasih kita sukacita. Iya. Nah, terus yang lebih keren lagi apa? Dia menghapus semua dosa kita. Oh. Dia menyelamatkan hidup kita. Oh, iya. Dari gelap ke terang. Oh begitu itu, Kak Yosafat. Terus coba saya mau dengar lagi Kak, ya, kehebatan yang namanya Yesus itu kayak apa ini, lagi? Ini aku mau kasih tahu. 1 Yohanes 4 ayat 14 bilang ini loh. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Oh juru selamat. Nah juru selamat dunia itu gak cuma di Amerika doang. Oh ya? Tetapi seluruh dunia. Tapi coba kalau Superman, Batman di mana aja? Ya mereka cuma ada di sana di Bali nggak? Di Amerika aja kan? Ya betul. Ada nggak di Bali? Di Indonesia nggak ada ya? Nggak ada. Di Bali nggak ada juga. Iya. Makanya dibilang apa? Yesus itu satu-satunya juru selamat dunia. Oh, okay. Nah, ya, itu betul, yang pertama betul. Loh. Oh, satu, masih ada dua. Ya. Apalagi? Nah, ini tadi coba lihat kan kita udah melihat bahwa Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Dan dia memberi perintah, memberi amanat agung sama kita. Oh. Untuk kita jadi pahlawan.
Oh begitu. Nah pahlawannya sebenarnya nggak susah-susah. Apa? Nggak repot-repot, nggak perlu angkat senjata. Berdoa. Oh jadi kita nggak perlu lari-lari. Nggak perlu. Tarang, kita berdoa. Kalau di apa namanya dijailin sama teman, nggak usah ngelawan. Berdoa. Oh, saya mah sering kalau dijailin ya tak pukul. Oh nggak berdoa. Sekarang berdoa. Oh, ini kayak ini misalkan kalau mau disuruh ada apa ada banjir di sana ya kan nggak mungkin aku bawa parang ke situ. Oh iya betul. Aku bawa apa ke situ? Bawa makanan, bawa minuman yang hangat-hangat buat menolong orang yang banjir. Mungkin obat juga ya kak. Obat, oh, terus iya. Bawa perahu karet. Oh. Pernah loh ada banjir jam 2 pagi. Wih keren banjirnya. Kerennya apa? Banjirnya hampir 2 meter, 1,6 pas 1,7. Ngeri dong. Habis itu, ay Kak Yosafat, kayak dia cuma berdua. Terus? Pakai perahu karet, jadi narik kira-kira ada 300-400 meter. Jadi narik dari sana, bawa ke sini 5 orang. Oh. Kepala kita nih nyumbul-nyumbul gitu. Jadi tinggal jalan gitu ya? Iya, kita pakai pelampung. Okay. Jadi nolong. Jadi nolong itu jadi pahlawan. Nggak harus pegang senjata sekarang. Oh iya. Dengan berdoa di rumah itu sudah menjadi pahlawan. Nah itu adik-adik Sobat Rocky dengerin semua nih. Dengan mentaati orang tua jadi pahlawan. Nah betul gak? Betul. Mama bilang kalau dulu Kak Yos sempat kecil bilang, Yos mandi nggak? Masih main. Bisa jadi pahlawan nggak kalau gitu? Oh, iya betul. Enggak kan pasti mama papanya ngomel kan? Iya. Tapi coba bilang nih, Yos main langsung jawab, ya mama ya papa. Pasti mama papanya langsung, kamu nih keren gitu kan. Iya. Nah ada lagi nih Kak Yosafat. Apa lagi? Roma 8 ayat 31b bilang ini, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wah, nah. Superman, Batman kalah nih. Kalah. Nah. Coba, Superman punya kelemahan gak? Punya. Apa? Ya dia gak bisa. Kena batu kriptonit itu. Iya betul. Nah, betul ya kan? Itu pasti. Begitu kena langsung lemes. Iya betul. Kalau mati ya mati kan? Iya. Tetapi yang satu ini, dia mati di salib hari ketiga dia bangkit. Oh luar biasa. Ini kalau yang tadi itu namanya superhero, ini supernya superhero. Oh luar biasa kakak. The best hero. Coba lihat, Yesus itu pelindungku dan pembelaku. Begitu, jadi gitu. Kalau kita punya masalah, mau dipukul orang, kayak mau dijelekin orang, mau dibully orang, ingat Yesus pelindungku dan pembelaku. Betul. Dia akan membela kita dengan caranya dia. Ya. Tugas kita apa? Bersyukur dan berdoa. Nah, itu adik-adik Sobat Rocky dengerin baik-baik ya. Sama terus, gini, ada satu nih yang penting nih, Kak Edi catat di sini nih gini. Yohanes 14 ayat 6 tulisnya gini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oh, bisa enggak sih Spider-Man ngomong gitu? Ayo gak kamu bisa. Kalau mau ke rumah Bapakku lewat aku. Enggak bisa. Superman. Enggak bisa. Naik di atas punggungnya kan kita terbang set sampai ke atas pak. Nah, itu kan ceritanya. Oh ceritanya. Kak Jas pernah lihat gak caranya orang bikin film Superman? Belum pernah. Orangnya itu dipakein baju terus dikasihin harness. Harness itu untuk megang badannya. Oh iya. Dia diangkat sama krain. Krain itu yang untuk ngangkat barang itu loh. Serut gitu. Dia cuma bilang gini aja. Set. Dari depan pakai kipas angin besar. Jadi kelihatan kayak di awan gitu. Terus pakai green screen. Oh gitu. Pakai green screen. Jadi supaya kelihatan terbang ya. Green screennya itu nanti bisa macam-macam, bisa di udara lah, bisa rumah lah. Oh iya. Padahal dia cuma diem aja gitu. Iya. Itu loh. Makanya kita harus lihat tadi yang pertama apa. Ayo coba yang pertama tadi apa. Tadi pertama apa ya lupa ya. Ini yang pertama nih, apa nih yo. Oh Yesus itu satu-satunya juru selamat dunia. Loh, yang kedua. Yang kedua Yesus itu perlindungan. Pelindungku kan. Iya pelindungku dan. Dan apa ya, pembelaku. Ya, jadi ingat aja, kalau sudah ada nih orang yang membuli kita nih, bilang misalkan nih, kamu keriting, udah jangan marah. Langsung dia bilang nih terima kasih Tuhan, doakan yang bilang keriting. Oh gitu. Karena Tuhan pasti akan bela kita lah, pasti. Kak Yosafat tahu gak, Kak Edi ini pernah pergi
aduh, waktu ada bencana. Tapi lihat gak, anak-anak itu mereka berdoa sama Tuhan. Yang sudah dibawa lari sama banjir, dia tidak sampai terseret dan tidak meninggal. Ada orang yang megang tangannya, dia nolong dia. Begitu dicari dia gak tahu. Dan dia tahu yang menolong dia Tuhan Yesus. Oh begitu, begitu. Ada dua anak. Oh ya? Waktu di Palu itu. Kak Edi ketemu loh. Kak Edi ketemu dengan anak-anak di situ. Kak Edi tanya, kamu gimana? Wah, saya percaya sama Tuhan. Karena Tuhan pelindungku. Dia paling melindungi aku dari segala mara bahaya. Dan dia juga membela aku. Oke. Okay. Nah, ini. Sekarang apa sih yang Tuhan mau kita buat? Oh ya? Nah, sekarang apa kita ya? Akan lihat. Kan katanya mau jadi pahlawan. Nah. Gampang, coba lihat tuh. Lukas 10 ayat 1 sampai 21. Nah itu nanti baca di rumah lo ya. Ya. Lukas berapa? 1. Sampai? Sampai pasal 21. Ya, ayat 1 sampai 21. Oh, Lukas baca. 10 ayat ya. 1 sampai 21. Nah, coba ya. Sekarang nih. Itu, yang pertama nih, ayat yang pertama nih. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua. Mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Oke. Jadi Tuhan kan punya murid-murid nih. Mm-mm. Dia suruh orang dua-dua orang pergi bersama-sama. Untuk apa? Untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Sama dengan kita sekarang. Tuhan itu sooner or later akan datang. Cepat okay. atau lambat Tuhan akan datang kembali. Wah, menjemput kita. Keren, jadi keren. Tugas kita adalah apa? Memberitakan kabar baik, coba bilang, memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar baik. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang belum percaya. Betul, termasuk teman-teman kita juga. Oh iya, betul. Teman-teman ada kita. Banyak teman-teman saya yang belum percaya, Pak. Nah, harus dikenalkan bahwa, tadi siapa juru selamatnya? Tuhan Yesus. Nah, satu-satunya juru selamat di dunia. Oh iya. Yang bisa menyelamatkan kita seutuhnya. Betul sekali. Ya? Nah, keren, itu yang pertama keren, tadi. Keren. Yang kita buat sekarang apa? Kita harus menjadi utusan Injil, oh, iya, jadi berkat, menjadi terang ya. Kemudian yang kedua nih, nah apalagi di ayat yang ke-17 nih. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Oh. Bayangin, artinya apa? Kita diberi kuasa sama Tuhan untuk menaklukkan apa? Setan. Oh, iya, setan betul. Takluk lo dalam nama Yesus lo. Ya. Coba nama Superman, nama Spiderman bisa gak menaklukkan setan? Gak bisa. Ya. Hanya satu-satunya siapa? Tuhan Yesus. Yesus. Nah, tuh Kak. Ini apa lihat, ini Kak? Nah ini nih anak-anak nih. Nanti kayak sahabat lihat tuh anak-anak itu. Nah anak-anak itu ngapain dia? Anak-anak itu lagi berdoa. Oh. Mengucap syukur. Karena Tuhan tolong. Oh, dari apa? Dari gempa besar. Oh. Waktu gempa di Palu itu gempa besar banget. Ada yang rumahnya roboh, ada yang rumahnya jatuh. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang celaka. Oke. Okay. Tuh Kak Edi ketemu mereka. Iya, apalagi? Iya. Ada lagi nih. Tuh juga wih. Tuh anak-anak itu. Waduh. Nah, anak-anak itu dan dia mereka apa? Mereka menyaksikan kasih Tuhan, merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Hmm, jadi gitu. Sama Tuhan yang hebat itu ya. Nah, jadi kita harus okay. apa? Tadi kita harus menjadi terang, menjadi berkat. Menyampaikan kabar baik ya kan? Betul. Dan harus percaya bahwa Tuhan itu juru selamat kita dan dia akan melindungi dan menjaga kita, ya, betul, membela ya. Kita. Itu Kak Jo. Nah, terus yang terakhir Kak Jo Sapat. Coba Kak Yosafat baca, ini ayat hafalan kita hari ini. Oke, okay. Adik-adik Sobat Rocky, yuk kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tidak, wah, ada. Tidak ada. Betul, gak ada. Hanya Tuhan yang nah, bisa nolong kita. Jadi semua. Gini, kalau kalian masih takut tidur sendiri, gampang. Hah? Berdoa. Oh iya, betul. Betul gak berdoa? Ya, ya, ya. Kan tadi ada. Tuhan itu pelindungku dan pembelaku. Betul. Berdoa Tuhan, aku mau istirahat, aku gak berani. Jagai. Tolong bantu aku. Dia gak langsung gak turun nih. Strut, tiba-tiba ada 10 yang mengawal gitu. Enggak. Tapi Tuhan kasih damai sejahtera.
Bener, gak Tuhan takut lagi. Tuhan kasih sukacita, ya. Tuhan kasih keberanian gitu oh, kan. Iya, betul. Aku mau tanya sama anak-anak di rumah sekarang. Ya. Ada di Rocky dan sahabat Rocky, apakah kalian mau menjadikan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidupmu? Menjadikan dia sebagai superhero of the superhero gitu kan. Jadi dari juru selamatmu benar-benar pribadi. Mau? Mau? Mau semua itu kan. Nah kalau mau mari angkat tanganmu, angkat dua-dua tanganmu. Terus taruh tangan kirimu di dada, tangan kananmu diangkat tinggi-tinggi, ikuti Kak Edi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat kami, sebagai Tuhan kami, sebagai Raja kami dalam hidup kami. Tuhan Yesus menolong kami. Tuhan Yesus memampukan kami. Tuhan Yesus melindungi kami kemanapun kami pergi. Tuhan, kami bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan, kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami, kakak kami, adik kami, kakek kami, nenek kami, dan semua saudara-saudara kami. Tuhan memberkati mereka, biarlah mereka memperoleh kesehatan dan perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah Kak Josafat gimana kira-kira? Sudah Wah, siap? Mulai sekarang saya harus ini Kak, saya tetap percaya sama Tuhan nah, karena dia yang nolong kita, dia betul. Superhero kita, bukan yang lain-lain betul. Yang Kak Josafat tahu itu Benar. Kak. Benar, habis itu jangan lupa kita harus menjadi terang buat orang betul lain. Betul adik-adik, sobat Rocky juga lain. Ya Kak ya, harus jadi terang, jadi berkat buat semua orang yang ada di sekitar kita. Betul. Okay? Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless you. Nah adik-adik Rocky dan sobat-sobat Rocky. Tadi sudah dengerin firman Tuhan. Firman Tuhan ngingetin sama kita semuanya. Pahlawan-pahlawan yang sering kalian banggakan ternyata enggak jagoan. Benar Kak Edi? Betul. Yang jagoan, super-super pahlawan adalah Tuhan Yesus. Yesus. Jadi itu perlu diingat ya adik-adik semuanya dan sobat-sobat Rocky. Sahabat sejati, pahlawan sejati yang sanggup menolong kita semuanya adalah Tuhan Yesus Kristus saja. Ingat baik-baik itu ya. Nah sekarang persiapkan diri kalian, persiapkan persembahan kalian. Yuk kita sama-sama berdoa buat persembahan dan kita juga mau berdoa syafaat buat Pulau Papua. Nah silahkan Kak Menda. Ya, mari adik-adik kita mau naikkan doa untuk persembahan. Adik-adik boleh memberikan persembahan dibantu oleh papa dan mama. Dan juga kita mau naikkan doa persembahan kita, doa syafaat kita bagi Pulau Papua. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Saya mengucap syukur Tuhan buat kemurahan Tuhan, buat kasih Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah. Walau lewat online, Engkau hadir Tuhan di rumah-rumah kami. Kau juga memberkati persembahan kami. Berkati orang tua kami, berkati keluarga kami, kesehatan. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami ya Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa menyatukan hati kami. Kami berdoa buat Pulau Papua Tuhan. Engkau memberkati Papua. Biar nama Tuhan dipermuliakan Tuhan di Papua. Anak-anak Tuhan yang ada di Papua. Biar mereka boleh memberitakan firman Tuhan. Injil-Mu boleh tersebar di Papua. Nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak Papua dimenangkan. Yes. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Papua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau memberkati Papua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Adik-adik Rocky dan sahabat Rocky dimanapun kalian berada, mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyinarimu dengan kasih-Nya. Dan Tuhan melindungimu dan menjagamu sepanjang masa. Kemanapun engkau pergi, engkau dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati semua adik-adik Rocky kami, sahabat Rocky kami dimanapun mereka berada di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Nah, sekarang saat yang kita pamitan ya. Jangan lupa adik-adik, setiap hari Minggu jam 9 pagi kita beribadah bersama-sama ya. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Sampai jumpa. Nah, apa kabarnya Kak Menda? Sehat, Kak. Sekarang, apa kabarnya Kak Yosafat? Wah, luar biasa sehat juga Kak Menda. Hai adik-adik Rocky, apa kabarnya? Pasti sehat selalu kan? Iya betul, kali ini Kak Yosafat dan Kak Menda punya pengumuman penting nih untuk kalian semua. Apa itu Kak pengumumannya? Mau tahu ya? Mau tahu dong. Jadi adik-adik, mulai sekarang Rocky punya YouTube channel sendiri. Wah, punya YouTube channel? Apa namanya Kak? Namanya Rock Kids Ministry. Wah, keren banget Kak. Iya, keren. Berarti nanti semua program Rocky akan tayang di sana ya Kak? Betul sekali Kak. Jadi ada ibadah Rocky, ada kreativitas Rocky akan tayang di YouTube channelnya Rock Kids Ministry dengan jam tayang yang sama Kak. Masih ingat gak Kak? Pasti dong. Oh, masih ingat. Setiap hari Minggu jam 9 waktu Indonesia Tengah dan kreativitas Rocky setiap hari Kamis jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Wah, hebat-hebat. Betul sekali Kakak hafal ya. Harus keren hafal, banget Kak. Dah. Tapi ada satu lagi pengumuman Kak. Apa itu Kak? Nah, sosial media kita juga sudah berubah nih Kak. Sudah berubah? Berubah. Apa namanya jadi, sekarang Kak? Instagram dan Facebook fanpage-nya berubah menjadi @rock.kidsministry. Wah. Jangan salah follow ya Kak ya. @rock.kidsministry. Nah, wah, betul itu Kak. Nah, adik-adik juga jangan sampai salah follow ya. Iya, betul. Adik-adik jangan sampai salah follow. Betul. Dan juga ajak teman-teman untuk follow ya, Kak. Iya, betul. Yang belum, ayo ajak-ajak adik semuanya. Iya. Teman-teman kalian semuanya ya. Betul. Supaya YouTube-nya kita ini rame sekali. Ayo. Bukan cuma rame, Kak, tapi semua diberkati dengan pelayanan ini ya. Betul sekali. Nah, adik-adik, ingat sekali lagi ya. YouTube channel-nya Rock Kids Ministry dan sosial medianya @rock.kidsministry. Jangan sampai lupa ya adik-adik. Jangan lupa ajak teman-teman. Betul sekali. Untuk follow semuanya. Ya. YouTube, Instagram, ya, Facebook juga. Semua program-program Rocky ada di channel YouTube itu ya. Ya, untuk jadi, memberkati adik-adik benar semuanya. Benar sekali. Jadi kalian gak cuma nganggur aja tetapi kalian dapat banyak berkat di situ. Oke. Okay? Kak, sekarang kita waktunya pamitan. Baik. Biar kita ketemu lagi sama mereka di ibadah hari Minggu jam 9. Jangan lupa hari Kamis jam 5 sore. Yuk. God bless you. Sampai jumpa.